Lari mas, ya Allah disepak dong, astaga. Masa gitu nanti main anda ya, merah. What the fuck beneran? Hai, selamat malam dan malam kancah, aku Arul Dagul di sini dan sekarang kita akan melanjutkan petualangan kita di Euro 2020. Dan sekarang aku akan mensimulasikan sekaligus memprediksi ya apa yang akan terjadi antara pertandingan Hongaria melawan Portugal. Dan aku udah bosan pakai tim-tim yang lemah, aku akan pakai tim yang kuat biar citraku tidak bodoh-bodoh banget gitu ya. Dan sedikit informasi ini kalau misalkan teman-teman baru pertama kali nonton dan suka main PES atau FIFA di rental, channel ini cocok banget buat teman-teman menemani Anda bekerja atau menghabiskan waktu ya, karena channelku ini isinya FIFA dan PES. Dan kalau misalkan suka jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Ini dia formasi yang aku pakai. Ada Lopez ini. Lihat aja nih skuad. Oke, lihat aja nih skuad dari Portugal tuh sangat-sangat mentereng gitu. Lihat kipernya, backnya Ruben Neves, pemain terbaik di Inggris terutama di posisi back ya. Nah, kemudian ada Cancelo yang berhasil bawa City juara. Kemudian ada Ruben Neves, Daniel Pereira juga ada di sana, João Moutinho di Wolves. Kemudian ada Bruno Fernandes yang sangat-sangat gacor di Manchester United. Ada Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, dan Joe Felix. Cadangannya juga nggak kalah jauh ya. Ada Jota, ada Andre Silva yang gacor banget di Bundesliga. Gelandang-gelandangnya juga cukup nih ya untuk menjadi pelapis. Dan backnya juga yang jadi cadangan nih cukup punya pamor juga di Eropa. Sedangkan di Hungaria yang kita tahu cuma Szoboszlai, siapa tuh namanya penyerangnya tuh, pemain muda yang menjanjikan yang bergabung bersama RB Leipzig gitu ya. Dan daripada lama-lama langsung aja kita ke pertandingannya yuk. Oke, langsung aja kita ke kick off-nya ya. Sekarang kita akan melawan Hungaria. Kita pakai Portugal gitu. Sesuai prediksi ya, kita akan membahas Hungaria terlebih dahulu. Kita berdongeng dulu ya. Hungaria nih karena berada di grup neraka, diprediksi akan jadi negara bulan-bulanan peserta yang lain gitu. Kita lihat ada Prancis, ada Jerman, ada Portugal yang notabene adalah seorang juara bertahan, bukan seorang sih, sebuah tim yang jadi juara bertahan Euro. Mereka juara tahun 2016 ya. Dan skuad mereka yang aku bilang tadi mentereng banget, ada Ronaldo, ada Joe Felix, kemudian ada Bruno. Banyak pemain Manchester City dan Manchester United ya. Mungkin ada 4 tuh yang jadi skuad mereka, yang mana keduanya adalah peringkat 1 dan 2 di Inggris gitu ya. Kedua lagi gitu. Dan skuad mereka dari line up-nya itu mentereng banget dan sangat-sangat apik gitu. Mereka udah punya pengalaman, pasti tingkat percaya diri mereka juga gak kaleng-kaleng gitu. Eh, tidak gol. Sayang sekali. Di match pertama mereka Portugal ini kayaknya akan main sangat-sangat menyerang. Kita lihat aja tuh, mereka punya Ronaldo, punya Bruno yang umpan-umpannya sangat-sangat bagus gitu. Dan kita lihat nanti gimana nih strategi dari Hongaria ya. Dan mereka tuh bermain reaktif gitu, dan atau langsung direct, bola-bolanya langsung ke depan ke penyerang mereka, karena ya mau gimana lagi gitu, lawan-lawannya juga tidak akan memberikan mereka ampun gitu ya. Mereka semua yang ada di grup F tuh sangat-sangat ingin juara gitu. Apalagi aduh, Portugal pasti pengen banget mempertahankan gelar juara mereka. Begitu juga dengan Jerman, pasti pengen banget jadi negara terkuat dengan 4 gelar Eropa. Kemudian Prancis tentu saja pengen mengandakan gelar mereka ya, setelah juara Piala Dunia pasti pengen juga dong juara Euro gitu. Aduh, berat banget lah Hungaria ini. Oke, aduh, kebanyakan ngobrol kita bos, tidak fokus. Awas Ruben Dias. Oke, masa gol yuk. Oke, Bruno Fernandes, yuk kita Ronaldo, lari mas, ya Allah disepak dong, astaga. Masa gitu nanti main anda ya, merah, what the fuck beneran. Beneran merah dong.
Nah, lihat tuh Ronaldo di sliding wasit. Anda tega sekali kalau nggak kasih merah. Wait, berbahaya nih. Harusnya kita bisa cetak gol nih. Oke, gol please. Aduh, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Astagfirullah. Bisa dihalau. Wait, bundar. Tengah. Masa enggak gol? Widih. Terlalu lemah tendangan Gulaski ini. Kiper RB Leipzig juga kan. Szoboszlai juga sangat-sangat gacor sebenarnya, tapi sayang banget dia cedera gitu. Jadi enggak dibawa ke Euro 2020. Oke, umpan ke depan, Joao Felix di sana. Guerrero. Umpan lagi ke depan, ada Bernardo Silva. Bernardo Silva ke Ruben Neves. Ruben Neves melihat Cancelo di sana tuh kan. Fullbacknya, aduh, shoot. Nah, pelanggaran lagi. Ronaldo sangat-sangat dijaga ketat. Masa nggak gol nih, Do? Masa nggak gol, Do? Ya Allah. Sedikit lagi. Harusnya aku kasih Bruno aja ya. Nggak Ronaldo ya. Padahal bisa tuh tadi. Hah, sedikit lagi. Ayo, dapat pelanggaran lagi dong, Sid. Oke, okay, good. Langsung ke depan. Bruno Fernandes. Nah. Do. Nah. Nah, Cancelo. Coba do. What the fuck? Oh, sayang sekali. Headingnya juga gagal, cok. Sayang. Maaf do. Kita udah berapa peluang ini? Banyak banget. 4 dong. Peluangnya Portugal akan sebanyak ini sih juga kayaknya ya. Hungaria. Siap-siap kayaknya ya. Dibantai. Mereka harus kuat. Mereka kayaknya akan numpuk pemainnya di depan sih, jadi pertahanan utama mereka ya. Aduh, salah, sorry. Oke, Lam di sana, umpan dia ke Kalmar. Maaf, Mas. Bagus, depan. Nah, depan langsung. Oke. Oke. Nah. Masa gak gol tuh? Ih, Gulaski sangat-sangat bagus dia. Ratingnya kayaknya cukup tinggi nih Gulaski ini ya. Udah berapa peluang saya tembakkan? Tidak ada yang gol dong. Oke. Mas, lari mas. Bagus. Lari. Oke, okay. Tengah dulu. Aduh, terlalu buru-buru, sorry. Lasci di sana. Oke, okay, babak pertama berakhir. Hungaria, siap-siaplah Anda ya, digempur oleh Portugal nantinya. Apalagi di sana ada Bruno yang siap memberikan Ronaldo umpan-umpan cantik gitu. Di sayap juga ada Bernardo Silva yang speednya lumayan dan bisa main di tengah kayaknya ya. Untuk seperti dia bermain di Manchester City. Oh ya, ada kabar juga ya yang baru aku tahu. Cancelo karena dia positif COVID gitu, diganti gitu sama Dalot. Aku mikirnya gimana skuadnya yang akan berlaga di Euro gitu. Apakah emang cuma Cancelo aja yang kena atau gimana? Aduh, salah. Kok pemain-pemain yang lainnya nggak kena? Padahal kan mereka satu squad. Heading, Ruben Dias. Bruno. Hit. Waduh, masa nggak offside? Oke, ambil. Oke, Bruno. Kejar. Aduh. Felix. Turun lagi. Oke. Oke, dapat. Do. Astaga, dua kali tiang. Astaga dong. Kalau misalkan pakai klub kuat, enak banget main. Zalai masuk. Tengah, oke.
Bang Do. Abang Do. Aduh. Bagus. Aduh. PES emang ngaco sih gitu-gitu tuh. Mau gimana lagi, udahlah. Gak bisa kita protes-protes banget ke PES ini, emang ngaco aja. Semoga nanti di 2022 tuh kan. Emang tolol. Nah. Jo Felix. Aduh, gagal lagi. Jalai, baru saja masuk. Gimana sih? Wah, dapat. Mana Ronaldo? Aduh, nggak ada orang. Siapa tuh? PP. Mundur. Oke. Nah. Do. Ah, Gulasi bisa aja Anda. Do. Waduh, wasit. Pelanggaran. Merah lagi, Sid. Kuning, cuk. Padahal tadi mereka dapat merah ya. Kenapa aku nggak bisa bobol mereka? Aduh, Ronaldo. Susah nih. Harusnya Bruno tadi, cuk. Berapa kali? Oke. Coba saya akan mengincar yang jauh. Aduh, terlalu keras, cuk. Aduh. Lalu bolanya ke sana. Hehehe. Nah, dapat. Siapa? Aduh, kocak, pes. Heading Bruno. Hey. Bagus sekali, bisa ditangkap dengan baik oleh Anthony Lopez. Nah, itu tuh. Oke. Tengah. Sini lagi. Masa ada enggak ada yang lari? Ada dong. Duh, sekali lagi. Ih, jauh. Bentar, minum dulu saya. Goblok. Duh, sayang duh. Yuk, kita lagi yuk. Ruben Dias. Aduh. Bagus sekali. Eh? Bagus. Hai. Untung, cuk. Tidak gol. Ayo dong, masa kalah, Mas? Kita unggul satu pemain loh. Kita cuma main sama 10 orang. Kenapa susah ditembus peluang kita tiang terus soalnya dari tadi ya. Nah, ini kena. Pasit, astaga. Merah. Tadi kayaknya udah kuning itu. Merah, peringatan doang, cuy. Aduh, aku tuh pengen ngumpan ke dekat loh, Mas. Kenapa sering ke jauh sih? Duh, iya, duh, astaga sekali lagi. Dapat William, aduh. Bagus, Ruben Dias. Udah lama. Aldo. Anjing, pelanggaran. Ini skornya nggak akan 0-0 sih ya. Harusnya ya, Portugal pasti akan sangat berjuang buat dapetin poin di sini. Karena lawan selanjutnya tuh susah-susah.
Tuh kan umpan ngaco, toloy. Was. Aneh, 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 aneh. Duh, arenya aneh-aneh. Nah, dapat, dapat. Ronaldo. Ya Allah, kontrolnya Ronaldo kenapa jelek? Ya, sayap dong. Ya. Aduh, cuma bisa senyum aja saya nih. Main inian nih. Ih. Diam dia. Cuk. Pes, cuk, pes, cuk.